Hari macam nak hujan lah. Haalah. Mendung. Haalah. Aku lama sudah terfikir macam mana terjadinya hujan lah. Mana? Nenek aku pernah nyanyi satu lagu. Lagu apa? Hujan, oh hujan, kenapa engkau turun? Macam mana aku nak turun? Katak panggil aku, katak panggil aku. Oh, jadi maksudnya katak panggil hujan lah? Yalah kot. Salah. Lagikan. Kesalahan, wahai anak muda. Biar kebenaran terangkan. Kita tak boleh. Kita belajar tentang kitaran air yang berlaku di bumi ini, selalu berlaku di bumi ini. Ia sumber utama kepada manusia, haiwan dan juga tumbuhan. Jadi marilah belajar tentangnya. Penyucatan pun berlaku bila tibanya mentari yang memanasi semua, jadi wap air. Kondisasi ambil alih, terus pergi ke awan. Wap air pun disejukkan, lalu bertukar air. Pemar akan berlaku bila titik sama membesar. Turun menjadi hujan, itulah kitaran air. Ayo kita belajar tentang kitaran air yang berlaku di bumi ini, selalu berlaku di bumi ini. Ia sumber utama kepada manusia, haiwan dan juga tumbuhan. Jadi marilah belajar tentangnya. Marilah belajar kitaran air. Penyucatan pun berlaku bila tibanya mentari yang memanasi semua, lalu jadi wap air. Kondisasi ambil alih, terus pergi ke awan. Wap air pun disejukkan, lalu bertukar air. Pemar akan berlaku bila titik sama membesar. Turun menjadi hujan, itulah kitaran air. Ayo kita belajar tentang kitaran air yang berlaku di bumi ini, selalu berlaku di bumi ini. Ia sumber utama kepada manusia, haiwan dan juga tumbuhan. Jadi marilah belajar tentangnya. Marilah belajar kitaran air. Marilah belajar kitaran air. Saya orang sudah lalu. Dah habis.